sekitar 1,800 ribu rupiah merupakan tentunya bagaimana ayahanda dari Ibu Siti Aisyah merupakan bacaan anggota dewan Kabupaten Bogor fraksi partai ketiga di desa Tatan para kereta yang kita tengah kedua dari saja berlangsung bahwa semua tekanan coba dilakukan para pemerintah itu sibuk ke sebelasan itu bertarik ketika arah bawah teman Agus angkat ikan dari temur jalan bawah tepat bahwa penjatan itu kita juga tidak alirkan sebuah bintang tentunya dan coba lewat teman kereta diarahkan para pemerintah Rahman dan coba kembali sehingga presen diberikan teman Emma Katari datang mencoba lewat teman Abel diperhatikan kembali lewat teman Katun Kesama dan Hasil Rutan Dua Mutani datang mencoba lewat teman Gogel mencoba kembali jalan tenang operasi di depan lewat teman Dua Mutani lakukan bagaimana sudah tekanan tadi sementara mencoba diperhatikan sebuah kurang hampir saja perhatikan bagaimana semua gruner datang mencoba kembali bilateral sementara berdua terima kasih banyak kemudian bagaimana Bapak Erwin Dini tentunya berikatan tokoh masyarakat yang datang dari Nusa Kadu Kecamatan Turun yang akan melakukan kompetisi di level yang berbeda bagaimana lepas setelah musim tambah bendera yang akan dia kita hadir di pertandingan di kesempatan para seri kali kembali kita lapangan lemparkan dia tadi bola sama datang rekan-rekan tim kemenangan dari Bapak Diki Setiawan dan juga Bapak Mulus rekan-rekan dari Sabis selamat datang Bapak Jarok juga selamat datang dari Trafik Motor bagaimana Bang Panung Motor merupakan ketua Kordes jadi perjuangan dari Desa Parasari memang dia bisa hadir tentunya memberikan bagaimana sebuah dukungan terhadap penampilan dia tentu Desa Belasan kembali kita lapangan membuka ruang gerak teman Abel Takim Nardi tentunya lagi-lagi sulit untuk bisa melewati ketatnya dari pertahanan tim kini Desa Belasan tentunya bagaimana tim Bayu Bangun Persada bola keluar cepat meninggalkan lapangan pertandingan sengaja melakukan tentunya bagaimana sebuah tendangan Yogi tendangan tendangan menutup tubuh kesebelasan tentunya bagaimana Bayu Bangun Persada begitu menjaga gawang bagaimana Rona Wilan Subur berhentikan kembali mengambil ancang-ancang angkat umpan daerah tadi dua utara patahkan lewat tandukan dua tadi sementara mencoba kembali lewat teman Benjamin arahkan lewat teman Reza Talebi lewat tadi mengontrol sebuah bintang teman Reza Talebi bola-bola cepat meninggalkan lapak pertandingan berhaja berhasilkan tentunya bagaimana sebuah lepas tebal saja tetap kembali bagaimana sebuah takalan bersinggah kaki ambil alih kembali permainan datang mencoba teman dorong lepas berhaja dari Pasirah kembali tentunya bagaimana sudah rasa tidak suka sementara mencoba mengajak lari lewat teman Doni arahkan bola lewat teman Michael masih Michael oh hai sebuah umpan coba diberikan tadi bagaimana Michael sementara kembali terhasil bola lewat teman Dion datang mencoba teman Hasil Rutan alurkan sebelum benar lewat teman Dion Lepani lepaskan umpan pusing tadi sementara kembali mentakan lewat teman Santos datang mencoba Hasil Rutan masih Hasil Rutan tindakan tadi arah bola Dion Lepani masih Dion Rutan tarik tentunya, sementara mencoba itu saya lewat teman Arif Budiman sudah tindakan pengamanan dilakukan bagaimana terlihat dominasi tekanan di awal babak kedua ditampilkan tim Desa Belasan tim Ciber untuk bisa tentunya bagaimana menyalakan gundukan mencoba kembali patahkan bola tentunya teman Benjamin tadi umpan perobosan mencoba kembali tentunya dibaca arah bola lewat teman Sugitan tadi datang mencoba lewat teman Iksan lepaskan satu mencoba tandukan kepala Doni arahkan bola ke tengah kembali Sumara Wafat dilakukan teman Arif Budiman angkat tempat melambung ketiga dua terjadi diperhatikan kembali peluang pertandingan Rahman masih Rahman apa yang terjadi sebuah kenakalan yang gulang coba diberikan tentunya bagaimana pemain Basini penampili dan kembali bola pun aja melakukan bagaimana semua tenangan saja di pertandingan di kesempatan para serigal tetap tenang menikmati bagaimana tensi laga pertandingan dua tim kubu kesebelasan salah satu tentunya bagaimana pemilik manajer tim Satria Aseng yang mulai meramaikan turnamen kompetisi liga tunai di wilayah Kabupaten Tangerang wilayah kota Batang wilayah Tangsel dan apa itu sahaja tentunya menikmati betul bagaimana tensi laga pertandingan dua tim kubu kesebelasan saya ucapkan selamat kepada Bapak Haji Aseng yang lolos ke putaran berikutnya di lapangan sepak bola Garuda Kota Tangerang yang memakai bagaimana jasa para pemain sepak bola Surabaya di pertandingan di kesempatan para seri kali ini untuk semua tendangan kali ini dimiliki tim tubuh kesebelasan Bayu Bangun Persada lewat satu pemain tentunya bagaimana Patrick lepaskan juga tendangan dari angkat tendang jauh ke mulut gawang tim kesebelasan tim Timur berdiri tempat sepuluh punya lewat teman Dio Metari masih Dion tarik punya ke belakang arahkan lewat teman jauh mencoba bersabar tentunya menanggung serangan di tengah dorongkan bola ke belakang datang mencoba teman Gogel masih Gogel dua tadi Gogel tentunya masih Gogel sementara untuk terobosan dari Masira dan
Salimus komunikasi tentunya gagal memberikan bagaimana sebuah penapas, bagaimana pemain gagal, dan juga yang masih di tengah langsung tentunya bagaimana Bapak Guru Satu Kerama SPD mantan ujung tambah dari Honda kepadatan Ciputa, dan juga ada Ayah Jono pemilik bangku merah tentunya, dan juga ada Bapak Haji Akon dan rekan PLT yang sama-sama hadir di pertandingan tidak sempatan para seluruh ketua Karang Taruna dan juga tiga minggu terkata hadir tentunya bagaimana pun tapi kita lihat arasan bola tentunya keluar bola meninggalkan lapangan pertandingan dengan melanjutkan bagaimana sebuah yang baru sekarang ya berada. Tentunya bagaimana sebuah inisiatif coba dilakukan para pemain dari tim Timur Sasa-Sasa dan Timur sebab itu menguat pertama mereka lebih ofensif dan nampak tentunya bagaimana Mas Jar Roman memberikan sebuah warna baru lebih kreatif bagaimana para pemain gelandang dari tim Timur Sasa-Sasa dan Timur untuk bisa bagaimana menyematkan kebukaan dari Sasa Muda. Ya, sudah sekali orang sini sudah melihat para pemain dari kubu kesebelasan tentunya dimana Ciputa dalam pertandingan selalu untuk bisa membesar lini pertahanan kubu kesebelasan atau tiga dimana kayu bangun tersana. Namun lagi-lagi, Santos Arif Beyak, tapi Arif Budi Sandi di belakang masih cukup sulit untuk bisa melakukan semua recovery dan juga masih mampu menjaga kedalaman dalam pertandingan sore hari ini. Bung Gena Begitro, terima kasih untuk tiga bagaimana Bung Raja Tegola Saputra arahkan kepada pemain main baik. Ratusan kembali selamat datang dan juga selamat sore Bapak RW Bagas kepada masyarakat dari Desa Cisandra Kecamatan Pelebaran yang juga terus terang hadir menikmati bagaimana tentu laga pertandingan langsung di pukul 11-an dan juga ada Bapak RT Itai Rosin dari Nangyong Cianur umpan terobosan tadi berbahaya lakukan sudah ke kanan dan coba kembali ke sini patah tengah jalan turun satu teman kembali berbahaya Abraham masih Abraham mencoba kembali ke sini tapi yang dilakukan harus diganjar ketiga tadi bagaimana Abraham pemain target dan mesin gol dan kembali mendapatkan bagaimana sempat kartu kuning yang keluar dari penuntun jalannya pertandingan kepala setaji Irwan di Eleng tentunya diperhatikan kembali terima kasih banyak tentunya bacalik muda yang akan melanjutkan bagaimana tongkat estafet awal yang tercinta Bapak Diki Setialan bacalik anggota dewan DPRD Kabupaten Tangerang dari fraksi partai jadi perjuangan nomor urut 2 Datuk 6 Jona Kemuliaan Kecamatan Legok, Kecamatan Kota Dua Kisah Pagedangan yang maka juga tak hadir tentunya berikan bagaimana sebuah dukungan bersama Ayahanda Bapak Haji Muhammad Supriyadi. Bahaya! Kembali tiba dari bahaya tentunya bola tepat bola tangkapan goalkeeper penjaga gawang tentunya tidak berhitung tubuh ke sebelasan tentunya bagai batu tubuh ke hutung tubuh selamat dan sudah tetap arahkan bola ke bawah dan masih bagaimana bagaimana sebuah faktor serangan mari kita dilakukan para pemain dari tim kita sebelasan tentunya bagaimana ia tim kiper bagaimana Bogel yang mencoba melakukan sebuah shoot dan kembali bagaimana bola masih melintas di kawasan gol kiper yang sudah berusaha semula ia betul sekali bagian satu dia tepat para pemain dari kubu kesebelasan kita mencoba mereka melihat merespon dengan sebuah satu untuk mereka tidak ada pilihan dan mereka langsung melakukan semua kedaulatan langsung melakukan semua ia langsung permainan dalam pertandingan sore hasilnya sudah peluang yang terlalu dimiliki para pemain dari kubu kesebelasan kita namun dalam waktunya masih mempunyai kubu kesebelasan dari dalam pertandingan Boya Nuri Kibro terima kasih untuk tujuan bagaimana Bawa Raja Negara Saputra kembali ke tawa tangan juga mencari celah di zona pertahanan tim kesebelasan tim Kibar untuk bisa menyebar kekasan di pertahanan tim kesebelasan tentunya bagaimana tim dari Bangun Persada Hasnur Rutan Rahman kembali diterantikan dari tawa tangan dan tangan serangan ke masih di sementara arah ke teman Google hingga tubuh teman Rahman diperhatikan kembali, lepaskan satu umpan kembali sebuah yang buat coba dilakukan Sumatera mencoba bagaimana turun jauh ke belakang membantu pertahanan dengan Abraham Hasnur Rutan kembali Dion lepaskan Sumatera Batan dari Dion Sumatera datang mencoba dengan Reza Palevi tarik mundur ke belakang Arif Budiman yang mengatakan juga sama sore tentunya bagaimana staf ahli pemerintahan dari dulu saja kaki bagaimana Bos Bulu yang mata itu tak hadir tentunya bagaimana menikmati betul dan sehingga pertandingan dua tim tim kesebelasan lakukan semua tekanan Hasnur Rutan gelandang pekerja dari tim kesebelasan coba arahkan bola sudut pangkali tidak akan tadi arah bola teman Iksan tentunya masih Iksan sementara keterangkutan kembali
Bapak Haji Aseng begitu tenang menikmati bagaimana tensi laga pertandingan dua tim dibuka sebelasan di kesempatan pada sore kali ini. Mencoba kembali keterantikan, keluar bola cepat, meninggalkan lapangan pertandingan, berhaja melakukan ketiga bagaimana sebuah luar pertandingan saja. Terima kasih banyak atas kedatangan rekan-rekan dari Desa Batu Jajar, yang terhormat Bapak Mira Haji Ali di kesempatan pada sore kali ini, dan Bapak Jutus tak hadir menikmati betul bagaimana tensi laga pertandingan dua tim dibuka sebelasan. Salah satu ketua desa mulai giat membangun bagaimana desa Batu Jajar di pertandingan para solidar Kristen kembali datang mencoba lewat teman Duan umpan crossing tadi kemudian cawang mencoba lewat teman Agus akhir umpan Basile enak dulu bola tutup itu juga tidak disengaja tapi tutup Basile melakukan bagaimana sebuah peranggaran diperhentikan kembali sebuah suatu minta ditunjukkan Basile dari pemain asing yang coba bagaimana memberikan sebuah ulang tangan diperhentikan kembali tendangan bebas dari tim tubuh kesebelasan tim Jajar yang nampak lebih ofensif melakukan bagaimana sebuah tekanan di pertandingan di kesempatan pada sore kali ini diperhentikan kembali sebuah tendangan sudah dilakukan harus berulang diperhentikan secara besok pertandingan akan diliburkan sementara besok jangan mandi lewatan pertandingan friendly match kosau rekan-rekan Mawastar Kecamatan Legok akan menghadapi tim kesebelasan Mawastar Parasari umpan terlepas tadi bahaya bukan tanpa sebuah peluang ada keraguan-keraguan tentang bagaimana dia berpalu untuk melakukan sebuah keputusan di pertandingan Parasari kali ini bukan oleh Gebro iya mintumin dengan pencet gawang rumah-rumah untuk menjelaskan bahaya 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 Mata rantai barisan pertahanan tim kesebelasan
tentunya bagaimana tim Bali Bahutu saja melakukan sebuah gelombang lagi Bunca Saudara. Iya, betul sekali bagian Bali Bahutu, bro. Mencoba melakukan sebuah tekanan pada pemain dari kubu kesebelasan atau tujuh dari Cibar dalam pertandingan sore hari ini. Mereka semaksimal mungkin untuk bisa memperkuat lini pertahanan. Namun lagi-lagi, ini pertahanan Santos begitu kokoh yang mencoba melakukan sebuah recovery, melakukan sebuah defensi pertahanan yang cukup luar biasa dalam pertandingan sore hari ini, bro. Terima kasih tentunya bagaimana Gol Roger mengalah satu terlalu luar biasa. Tentunya bagaimana ulasan kemenangan Anda. Pertandingan yang juga masih dilihat langsung kepala desa dari Desa Paus, Desa Lurah Kitang. Di kesempatan para serentali diperhatikan kembali. Ali Kudiman yang akan coba melakukan bagaimana sumber lemparan ke dalam. Diperhatikan kembali. Lepaskan satu kendaraan dari Arakan. Dan terimpan kemudian calon. Jauh udara bulan sasaran. Kebatan-batan percobaan dilepaskan Omar. Terima kasih banyak. Owner dari dua putra Banten Jaya Bapak Haji Embrigan jadi atas wisata Bapak Haji Endus yang kami minta bagaimana semua loyalitas totalitas kepada tiga rekan sahabat Syur yang melaporkan dia pertandingan arahkan bola kembali Rahman patahkan bola Agus bergerak dari tengah tepinya lewat pemain Benyamin tadi pendek berikan Basiru Benyamin Imaga masih Imaga datang masih kembali berbahaya keras. Kemudian terbaca percobaan coba dilepaskan masih enam dulu. Sementara mencoba kembali dorongan bola kembali salah umpan dilakukan bola turut tetap meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya melanjutkan tentunya bagaimana sebuah yang pada terbang saja menghitung tujuh kesebelasan tentunya bagaimana diperhatikan tujuh kesebelasan Jember yang mantap mulai berpacu dengan waktu tentunya pemenang di kesempatan pada sore kali ini akan bertemu dengan tim kesebelasan di Jepang tepat pada hari Minggu tanggal 8 Oktober di puncak final turnamen kompetisi Rejatas 2023 tentunya dan coba kembali diperhatikan Iksan tadi arahkan bola Doni lagi-lagi tentunya bagaimana kurang cermat dalam mengontrol 10 putar sehingga Doni keluar bola menghasilkan bagaimana sumber lontaran ulang saja untuk tim kesebelasan tentunya bagaimana tim kesebelasan bagaimana tim Bayu Bangun Persada merupakan tim pelatang baru tim debutan yang tentunya bagaimana coba memberikan bagaimana sebuah kejutan lepaskan sebuah tembakan tadi Basiru pegang dulu gagal tadi Basiru datang mencoba kembali arahkan bola Doni masih dari sementara angkat tempat tarik kemulut kawang jauh tentunya Reza Paleti mengajak lari tentunya Reza Paleti mencoba kembali sebuah tembakan dilakukan arahkan bola Abraham sebuah gangguan penasaran tadi dilakukan bagaimana pemanggilan menjatuhkan bagaimana pemain Reza Paleti di kesempatan terakhir Reza Paleti menarik sebesar beberapa satu karena pemanggilan tim kesebelasan bagaimana baik dengan Persada dan mereka mencoba melakukan bagaimana sebuah kontrotes dalam balik di pertandingan Bapak Tengah Reza Kemura iya sebuah pertandingan Persibas dilakukan para pemain dari kubu kesebelasan tentunya baik dengan Persada mencoba menutup rapat-rapat area ini pertahanan mereka di dalam pertandingan baru mencoba bermain safety mencoba bermain safety satu persatu dalam pertandingan ini setelah mereka mengamankan diri satu kosong dalam pertandingan sore hari ini punya lagi bro terima kasih tentunya Bapak Roja Sekolah Saputra Rahman Gojai pemain serba bisa tentunya diperhatikan Gojai tarik untuk ke belakang kembali bergerak oleh teman Rahman arahkan bola Hasan Rifan mencuri bola lewat teman Omar masih Omar dorongkan bola kembali terasi lewat teman Isan datang mencoba kembali lewat teman gelandang pemain Hasan Rifan tadi dorongkan bola kembali Isan dan coba antar lagi ke depan angkat umpan tarik Michael dorongkan bola lewat teman Bogel masih Bogel tidak jadi bahaya tentunya sebuah tembakan Nusul Tanah namun kembali dengan posisi yang tepat bagaimana Josip tersedia jalan tentunya bagaimana Renali Rawan mampu menangkap sebuah tembakan dilepaskan bagaimana mereka dari tim itu kesebelasan tim Cibar Josip Renali Rawan lepaskan sebuah tembakan diperhatikan kembali angkat umpan dia berbang tadi sementara mencoba lihat teman Iksan masih Iksan diganggu lihat teman Emak kata di tentunya belum keluar bola masih Emaga, masih Emaga. Dan tetap terjadi, terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran, apa yang terjadi? Bagaimana jangan perhatikan sebuah handball dari dalam pelindungnya pertandingan. Masih pemain beruntung kesebelasan tim Timur yang sekali bola sebenarnya melahirkan tendangan saja. Di area tentunya bagaimana sisi kanan pertahanan tim kesebelasan tim Timur. Berpotensi untuk bisa bagaimana melatak kedudukan tim kesebelasan baru bangun Persada. Dan coba kembali atas sebuah bunda lewat
Pasir Ulang Bulu. Pasir berhasil dilakukan dengan Pasir Ulang Bulu ketika berhasil kembali. 1, 2, 3, 4 pemain berbaris melakukan bagaimana tagar hidup. Kembali konsentrasi, tatapan mata, tajam, Basile. Langsung dilakukan. Jauh dalam tidak sasaran, semacam mata dilakukan. Baik sebelum konten juga sudah berharap. Dalam pelaman dia, para pencuri pemain bola. Itu melaporkan dua pertandingan sisa waktu babak kedua. Kembali akan diserahkan langsung oleh Lepan Prasasin. Ada Bung Rozak menjelaskan juga. Dan inilah laporannya. Ya, terima kasih juga Bapak Gero. Baik, kita kembali kita putar dan alihkan ke sudut proses stadion Persepu Arena tentunya. Di mana pertandingan partai studio. Iya, partai yang sangat ideal tentunya. Dalam pertandingan sore hari. Mencoba kembali ke sebuah tekanan. Namun dua sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah berjelasan lemparan kemarin. Bagi tim untuk kesempatan kaitan kali ini. Di tengah-tengah dengan serang semasa mencoba kali ini. Lemparan ke dalam dan coba dilakukan lewat Angga Ibit juga masalah dengan terang tarik turun kita di sebelah dan Azmu Hizan Ibit sekali Kristen satu dan sekali lewat tarik turun kita di sebelah dan mencoba ingat terlihat serangan dari Bintang Jok Bintang Jok Bintang Jok Bintang Jok kita lagi berbahaya saja masuk tanggal kembali materi renang melihat terpaman dari tubuh kesempatan kedua Reza Falefi mencoba terjadi dia dari Rizan Kaya dari masih Reza Falefi melihat terang sementara mencoba dari kuasa sekitar kurang masih Reza namun apa yang terjadi kita lakukan kali beraga ada sebuah sekitar matanya kali ini. Dan kembali kita nantikan dari hanya kekuasaan terangan bebas bagi tubuh kesebasan. Ya, baru bangun persara. Kita berharap buat untuk selalu tetap respect tentunya. Karena menang dalam sebuah permainan hal yang wajar, hal yang sangat murah tentunya. Kita berharap tetap untuk menjunjung tinggi pada pertandingan. Kita lakukan dari Liga Transform antara itu dari para kenalan. Dan coba dilakukan kembali kali ini. Bahwa terang pintu dari kubur kesebasan. Dalam teman Patrick dari Patrick Patrick. Dua sesuai pula sementara. Kita lakukan dengan Transform antara dari Patrick. Setelah itu dari dengan terang sementara mencoba berangkat dari tempat sudut yang tadi dibawa Haji Asyik setelah mendapatkan sebuah umpan yang begitu ia semua peluang yang begitu matang namun tidak mampu mencoba atau membuka serang gol sehingga pemimpin-pemimpin kesempatan tidak dalam pertandingan sore hari ini masih tidak ke depan kembali kita lakukan dari dengan terang sementara mencoba kembali kali ini datang sebuah serang gol saya lagi jelas Abraham sudah berdiri dalam posisi kembali kita lakukan Pak Boris yang tersenyum untuk mengarahkan rekan dari keluarga Sarga Ruda yang akan menggelar kompetisi atau sudah berlangsung kompetisi open turnamen diantaranya asing yang sekuat sebagai pemenang dan mengaju ke putaran babak 3 dan 2 tim ya kesempatan 4-4 tim kesempatan yang digelar di stadion larangan kota Cirebon. Kembali belakang kita lakukan kali ini rakyat jatuhkan kembali Santos mencoba membuang sebuah modal dan membuahkan lemparan ke dalam kali ini terus menerus bermain dari kubu kesempatan kembali tentunya untuk bisa menyamakan kedudukan dan mengurung dari pertahanan sudut kesempatan ya pemuda dari dalam persara kembali ke dalam persara tiga kali ini dengan terang sementara utang kuasi kubu yang berbahaya bahaya Roy air rawan terbang keluar ya tentunya mencoba kita nantikan kali ini Rona Irawan, ya penjaga gawang yang turun dari partai semifinal tentunya sebuah pilihan. Ya, saya ingin pemain tentunya Mbak Messi, kukuh tentunya dalam pertandingan sore hari ini, berada di pundak tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Dengan memiliki saktinya tentunya dalam pertandingan sore hari ini Mbak Messi, yang harus mengganti kostumnya dalam pertandingan sore hari ini. Kita nanti akan mendapatkan kepercayaan langsung dari bos Andy Arto, secara umum tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Kita lakukan dengan terang sementara mencoba kali ini Rona Irawan penjaga gawang kesayangan Bapak Borok Johani kita lakukan kali dengan terang sementara mencoba bos Bayu dan juga bos Sugi dan juga bos Dharma tentunya yang terus serta memberikan sebuah dukungan kepada tim kubu kesebelasan BPH untuk tujuan pertandingan sore hari ini Abraham melawan mencoba kembali kali ini Reja Poleni tunggu sementara Reja namun kembali 56 permainan ini belakang dari kubu kesebelasan atau tidak sementara tidak dari kubu kesebelasan Cibar RW dan juga untuk terima kasih kepada pertandingan di Tesla Bapak Kudus Terwaya akan terlalu dengan saya itu Olivia Keserba dan inilah Lamaroga. Oke, terima kasih Bung Rojak Negro Sapurna dan juga Rekal Sebungkan Lato Jenderal untuk masuk ke bagaimana menikmati air di pertandingan Bapak Kudus sementara masih tertinggal 1-0 kubu kesebelasan Cibar Kudus sudah menuju bagaimana Bos MR dan juga bagaimana Bapak Tersan Lepuri bagaimana pertandingan di kesempatan tersebut ketika Santos dan tiga pengembara begitu kuat pertahanan tim kubu kesebelasan begitu terus berada pertandingan besar rekan-rekan Marbot lapangan Sidowangi Mekarsari pasukan Abteknesi juga hadir
menyaksikan dia pertandingan. Sementara kembali hadirkan penggemar sebelah yang ke dalam belas garai. Merupakan pemilik kunci gembok penggemar kolam renang Madagaskar Centralion. Parung panjang yang sama-sama hadir menyaksikan dia pertandingan. Ketahuan penganti serangan sektor kanan. Ibu buku kesebasan tidak angkat tentang bola. Jatuhkan nampak penggemar sebuah umpan tidak berarah. Bila hanya melakukan penggemar sebuah tembakan ke gawang. Gosuber sungguh buku kesebasan. Bebe berusul, lagak pertandingan. Tiga kesempatan pada seorang hal suara kuatan. Dilatihkan dari kuatan dengan tiga sadar. Dan dia telah kata Lurah Haji Ali, nampak. Begitu terus menyaksikan dia pertandingan sambil menikmati penggemar satu gelas kopi hitam tanpa sianida. Laga pertandingan di kesempatan besar ini, nomor satu di besar satu Ganjar Mesuna merupakan ayahanda dari Ibu Siti Aisyah, merupakan dan anggota tidak berdasar anggota dewan DPR Kabupaten Bogor 25 dari fraksi Partai Sosial. Laga pertandingan persoalan terima kasih banyak banyak atas totalitas yang sama-sama diberikan dengan tiga rekan sudah melakukan di pertandingan. Terima kasih banyak bagaimana Bapak Dewan Muhammad Supriyadi tentunya dan juga Bapak Diki Setiawan merupakan dan anggota dewan DPR Kabupaten Tangerang dari fraksi Partai Perubahan. Jangan merupakan sebuah donatur untuk ramai terbukti rencana 2023 di pertandingan pesari dengan beberapa haji endo pemilik sepeda dua putra bangsa juga ada pertandingan di kesempatan dasar juga bagi para bos agen sidik perdana merupakan tokoh masyarakat dari desa kering kecamatan hidup ketahlah tangan dan kesempatan dasar berangkat umpan bola nantikan dua segera pemain tunggal tapi yang kembali masih dua pemain bilang sesuai berangkat umpan serangan balik terbukti kesempatan bagaimana BBBOC kita tingkat bagaimana intensi dan cepat dikembangkan para pemain dua tim kesebelasan, kapten kesebelasan bagaimana halus lipat dia tukar tuya yang sudah hebat tahun itu luar biasa dia tonton bagaimana penampilan dua tim kesebelasan dia ada pertandingan sesuatu sementara bola melakukan bagaimana sebuah lempar ke dalam tim kudus kesebelasan pasukan tim kudus kesebelasan BBBC Bos Gandan pemilik pasok untuk bangkit. Rekan-rekan tim sosial si tertinggi pertandingan kesehari. Latihkan dan foto hadirkan dan peringat Reza Reza Palepi. Dan tetap kunci kubur kesebelasan. Bagaimana BBC setelah hilang dan kembali serangan balik. Latihkan perbutan dan terjadi bermain di ruang yang sempit kembali pada Benjamin. Masih pemain Benjamin Bayu bangun berkata setia. Hilang dan tidak permainan dan sukan terakhir dan lain bersabar. Dan keren juga yang tidak masih dengan beliau. Dalam kesempatan kembali latihkan dan foto masih tunggu kesebelasan. Pasukan tunggu kesebelasan kita. Dan sebutkan angka kutbah dengan kotak pelati berbahaya. Ketua tersangka akrobat tersangka nafas. Dan berakhir. Bagaimana pertandingan semifinal kedua satu tendang juga sabar. Satu kosong bagaimana kemenangan tinggi dan kesebelasan BBBC untuk bersiap pada partai penungkas puncak semifinal pada hari Minggu. Datangkan pada tanggal 8 Oktober 2023. Laga pertandingan sesuatu yang berbukan ucap dan terima kasih banyak rekan-rekan keluarga besar tim kubus kesebelasan di Jantra Tersatu bagaimana Bos MR Bapak Sersan Yeletore keluarga rekan Sri bagaimana Tuhan Kosel yang sama-sama ambil bagian di turnamen terproduksi rencana 2023 laga pertandingan di kesempatan dan rekan suar lalu kita sama-sama yang ngadet ya kami terima kasih selamat tim kubus kesebelasan bagaimana BBBC untuk tampil di pertandingan.